Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi menyapa kader PD Perjuangan di Rembang, Jawa Tengah. Keduanya mengikuti rapat kerja cabang khusus menyambut Pilkada Serentak 2024. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Hendi, tiba di kantor DPC PDIP Kabupaten Rembang Minggu siang untuk menghadiri rapat kerja cabang khusus PDI Perjuangan. Kehadiran Andika Hendi disambut antusias ratusan kader PDIP. Andika menyampaikan, sebagai pendatang baru di dunia politik, dirinya menyadari harus sering bertemu dengan kader PDIP di wilayah Jawa Tengah. Meski belum pernah bertugas di Jawa Tengah selama menjadi anggota TNI, Andika menyebut memiliki kenangan tersendiri pada sejumlah tempat di Jawa Tengah. Andika Hendi pun akan tetap berusaha maksimal dalam meraih dukungan warga Jawa Tengah di Pilkada 2024. Bang punya perasaan yang nyata, karena dalam pemilihan legislatif kemarin suaranya bertambah. Itu adalah sebuah prestasi. Ya, optimis Pak ya? Saya optimis. Ya. 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 Terima kasih Pak ya. Andika juga menyarankan kader PDIP untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjawab pertanyaan masyarakat mengenai sosok pasangan Andika Hendi. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan.